Lajeng kene kawarta pamirsa Pangandaran. Yang mengumpulkan beberapa jenis pepelakan kembang seperti kembang anggrek lain hal anu gampang. Kemargi lian hana bikin warga Banjar Harja Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran mah ya ayu Wahyu Bisono kalayan boga kaparegelan anu bisa mengumpulkan beberapa jenis kembang anggrek boh di Indonesia ugi di mancanegara. Itu suasana Wahyu Wibisono, warga Banjar Harja, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, nalika melak kembang anggrek. Keindahan kembang anggrek Wahyu mampu ngirut perhatian istri Kabupaten Pangandaran, Hajah Ida Nurlela. Di neta kunjungana, ketua tim penggerak PKK serta rombongan langsung bisa ningali tika deketan jenis pepelakan anggrek di unggal daerah di Indonesia, OG Mancanegara. Cek Wahyu Wibisono yang kembang anggrek anu kiwari ayah di tempat teh didatangkan di unggal daerah di Indonesia. Soal yang teta, ayo kembang anggrek di negara-negara liana. Cek Wahyu Wibisono yang kembang anggrek anu kiwari ayah di tempat nate Paling terbima wih tantas micel ka Malaysia. Yang mahal di dia kemari nambai ka ical saat angkal beli ke 4 juta setengah. Sedangkan etapa pelakan kembang anggrek teh dijual langsung OG secara online. Pikin hargana kembang anggrek teh rupa-rupa. Tapi mimiti harga tilur ratus lima puluh ribu, jutaan rupiah. Selain teta, anggrek hasil budidaya Wahyu Oge dijual ke Amerika, Jepang, serta negara-negara ASEAN. Lianda. di Pangandaran, Entang Sefu Rahman, TVRI Jawa Barat, Kawarta